Oke guys, bertemu lagi kita di channel saya. Oke, hari ini adalah kereta Prado ya. Punya masalah leaking ya, leaking drag shaft oil seal. Oke. Jadi sini saya ingin tunjukkannya bertepat toruknya leaking drag shaft oil seal ya. Oke, di sini kamu boleh nampak, oke. Nah, ini oke, leaking toruk ya. Jadi di sini saya ingin berkongsi video ya. Bagaimana cara menukar drag shaft oil seal ya. Oke. Oke, nah seperti biasa kita akan buka dulu nih tayar ya. Oke. Kita buka tayar dulu. Dan langkah seterusnya kita akan buka dulu ini nut drag shaft ya. Nah, ini nut drag shaft ya. Ini penutup kita akan buka. Di dalam ada satu nut ya, size 36 ya, 36 size box. Oke. Okay. Itu kita akan buka dulu, oke. Okay. Ini kita buka ya. Oke. Okay. Pipe tuh saya tahan sebab supaya ini diserotot tidak pusing ya, supaya kita senang buka, oke. Oke, apabila nut sudah buka, seterusnya kita akan buka ini brake kaliper ya. Brake kaliper punya dua nut ya, atas sama bawah size 17, oke. Okay. Kita akan buka. Oke, brake kaliper nut pun kita sudah buka. Sekarang kita buka ya brake kaliper. Ini brake kaliper kita kena gantungnya pakai dawai supaya tidak menghalang. Kita buka ini drag shaft ya. Dan langkah seterusnya kita kena buka ini ball joint atas ya. Kita kena buka. Oke. Kita kena kiau dulu begini supaya kita tahan supaya tidak melastik ya. Nah, seterusnya kita buka tie rod end. Oke. Okay. Ini kita akan buka juga, oke. Okay. Dan langkah seterusnya yang terakhir di bawah ada satu 4 nut ya. 4 nut kita akan buka juga. Size 14 ya. Oke, apabila kita sudah buka nut bawah ini hub kita boleh kasih keluar ya. Oke. Pembelampak tetap easy-nya buka drag shaft oil seal ya. Oke. Pembelampak. Oke, sekarang ini drag shaft kita tarik ya. Kita mesti sintak ya, tarik. Baru dapat buka, kita mesti sintak. Kalau kita tarik biasa tidak dapat buka ya. Oke, sebab dia di dalam ada satu pin ya, lock. Pembelampak. Oke, sudah buka drag shaft. Kemudian nampak oil seal di dalamnya, itu yang kita harus buka. Ataupun itulah puncak leaking ya. Oil seal sudah rusak lama tidak ganti, jadi kita harus tukar ya. Untuk menghilangkan minyak keluar, oke. Sekarang kita buka oil seal ya dengan menggunakan spanaduk 7, oke. Kita akan buat begini, kita kutuk-kutuk, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, oil seal pun kita sudah buka. Oke, okay, kemudian nampak betapa toruknya leaking. Sekarang tempat oil seal pun sudah saya bersih ya. Sekarang kita pasang oil seal baru, oke. Okay.
kita pasang usul baru ya. Oke. Oke, kalau kita pasang usil nih, ini mesti mesti ada kesebaran ya, sebab ada susah sedikit ya, rumit. Oh, pasang, oke. Jadi kita pelan-pelan ya. Oke, kita mesti sabar pasang ini barang. Lepas itu kita ambil handle ya, handle panjang, kita boleh ketuk di siring. Pastikan ya, ini housing sama oisil sama rata ya, sama rata. Oke, sekarang kita pasang drag shaft balik ya. Drag shaft kita pasang balik. Oke. Oke, kalau kita pasang drag shaft ya, kita mesti tolak nih drag shaft mengejut ya. Cara mengejut, oke. Okay. Nah, begitu sudah masuk. Sinangkan pasang drag shaft. Oke. Okay. Jadi kalau kepada kawan-kawan yang ada kereta itu, bolehlah bikin kereta sendiri ya, ikut cara ini. Oke, okay, boleh tiru. Sekarang kita pasang balik ya. Kita pasang balik, oke. Okay. Bolgen atas kita pasang lagi balik. Oke, okay, tekat. Lepas itu jangan lupa kita pasang balik pin ya. Pin ini nut. Nah, supaya ini nut tidak pandai longgar ya. Bolgen atas kita sudah pasang, dan seterusnya kita pasang balik tie rod end ya. Sama juga ini tie rod end kita akan ikat. Lepas itu jangan lupa kasih masuk pin balik ya, supaya ini tidak longgar. Oke, untuk safety. Oke, sekarang kita pasang balik nut drag shaft ya. Oke, kita pasang balik nut. Sebelum kita ikatnya apa, kita pasang semua ya. Oke, begitu. Jadi mungkin sampai sini saja pengkonsen saya cara tukar drag shaft usil ya. Oke, semoga bermanfaat lah.